Assalamualaikum, apa khabar semua? Hari ini saya akan buat analisa ringkas untuk pair gold. Pada minggu lepas, gold mula membuat kenaikan setelah price berjaya melepasi area supply terdekat di sini. Apabila price berjaya close melepasi area supply, pasti akan ada QM level. Di situ jelas korang boleh lihat kita ada higher high dan lower low. Point entry untuk setup QM adalah pada bahu kiri hingga ke shadow paling bawah seperti ini. Untuk setup QM, kita boleh entry setelah price masuk ke area ini. Dalam masa yang sama, di sini juga kita ada demand area rally base rally yang sama level dengan area QM. Jadi ini dapat mengukuhkan lagi reason untuk entry buy pada area QM tersebut. Sekiranya ditarik FIFO pada candlestick yang berjaya close melepasi area supply ini, price telah pun mencecah pada level 161, di mana ini adalah pullback level yang pertama. Selain daripada FIFO, apakah reason lain yang menyebabkan price membuat penurunan di area ini? Untuk tahu reasonnya, kita perlu lihat ke sebelah kiri. Sekiranya saya tukar kepada line chart, di situ kita ada chart pattern seperti QMC, iaitu QM continuation. Price membuat higher high dan lower low ketika price berada dalam keadaan downtrend. Selain daripada itu, apabila saya tukar kepada time frame yang lebih kecil seperti H1, di situ juga kita ada supply area yang sama level dengan area QMC. Jadi, itulah sebab price membuat penurunan di situ. Setelah price membuat penurunan, ke manakah price akan pergi? So, jika based on time frame H4, price akan mencari area demand di bawah ini. Untuk kecilkan zone, kita boleh tukar kepada time frame yang lebih kecil seperti H1 dan tandakan demand area pada time frame ini. Di situ jelas korang boleh lihat kita ada rally base rally demand area. Area demand seterusnya adalah di bawah ini. Jadi inilah halangan terdekat untuk price membuat penurunan ke bawah. Sekiranya mahu buy di sini, korang boleh tunggu price action terlebih dahulu dan letak stop loss di bawah daripada zone ini. Sekiranya price berjaya melepasi area demand terdekat ini, price ada potensi untuk drop ke area demand seterusnya di bawah ini. Macam biasa, sekiranya mahu buy, lebih selamat tunggu price action terlebih dahulu dan letak stop loss di bawah daripada zone ini. Sekiranya price membuat kenaikan, next area saya target adalah di sini, area supply paling atas. Apabila ditukar kepada time frame H1, itu merupakan area supply rally base drop yang paling atas. Boleh tanda zoom pada body bullish ini hingga ke shadow terdekat yang paling tinggi. So, ini adalah target area seterusnya sekiranya price membuat kenaikan ke atas. Sekiranya price mahu drop lebih jauh, price mesti melepasi area demand yang paling bawah drop base rally di sini. Sekiranya saya tukar kepada time frame H1, itu merupakan area QM buy di mana price belum lagi datang retest di area ini setelah price membuat higher high. Untuk drop lebih jauh, price mesti melepasi area ini dahulu. Mengikut harga semasa, apa yang saya lihat adalah price mesti melepasi area supply ini dahulu. Sekiranya price respect area ini, price ada potensi untuk membuat penurunan hingga ke area demand di bawah ini. Sekiranya price terus melepasi area supply ini dan membuat higher high, next area saya target adalah price ada potensi naik hingga ke area paling atas ini. Sebelum entry, pastikan korang tunggu confirmation pada time frame yang lebih kecil adakah sudah ada tanda-tanda reversal setelah price sampai pada area tersebut. Sekiranya tiada confirmation ataupun rejection, jangan sesekali entry untuk mengurangkan lagi risiko daripada loss. Dan jangan lupa juga untuk letak stop loss ataupun cut loss sekiranya setup telah fail, iaitu price berjaya melepasi zone entry. Okey guys, setakat itu sahaja analisa saya untuk gold. Jumpa lagi pada video seterusnya.
Mountain Ground. Горная поляна, таких мест, как здесь. Жаль, но осталось мало. Люди едут с Ямала до Волгодонского.